Hari oke hari ini sih bu masih lagi di shopping untuk membeli bungkus sama makanan sarapan pagi untuk diri sifu. Oke, sekarang dalam bisnis kena circle pagi dengan makanan dan juga duit. Jadi kita kenalah mensedekahkan juga sedikit pertolongan kepada orang di sekitar kita. Okay, seperti yang sebelum ini sifu lakukan pada opa. Okey. Jadi kucing juga kita perlu tolong sedekah yang dan juga bagi kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang tu satu sedekah juga. Bila kita kasih sayang pada orang, insyaAllah Allah gunakan kita kasih sayang luar biasa bagus yang sangat banyak dan unlimited. Jadi kat sini sifu ingin ingatkan sekali lagi, iaitu dalam bisnes bukan hanya jual barang saja, ia merangkumi segala-galanya. Setengah orang ingat jual barang saya, bukan, dia lebih daripada itu sebenarnya. Juga perjuangan di jalan agama Islam juga Jadi ingat, sifu ni suka-suka duit je. Bukan, sifu ni memang perjuangan di jalan-jalan Islam yang lurus sebenarnya. Jadi yang mana salah sifu tegur, yang mana sifu salah orang lain tegur Tapi sebenarnya kita kena hidup berpandu kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Nampak? Segala-galanya mesti berlandasan dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW punya perkataan terlebih dahulu. Perkataan dia, solat tu memang ada tapi perkataan dia dulu. Perkataan dia yang jadikan solat tu, kalau tidak perkataan dia, kita pun tak tahu solat macam mana. Perkataan dulu baru solat. Akhlak dulu tu, akhlak dulu Tidak sempurna Islam selain apabila apa Rasulullah dah sampaikan akhlak yang mulia pada umat dia. Bukannya solat yang mulia atau nak sampaikan Quran yang mulia, dia sampaikan akhlak tu. Bukannya Quran atau sunnah sendiri, akhlak tu macam mana. And akhlak sama manusia, jangan menyakiti manusia lain, kita paksa manusia lain, kita menyakiti manusia lain, kita menakutkan, itu semua dosa besar dan Allah akan limpahkan wibala secepat mungkin bagi orang yang zalimi manusia lain demi kepentingan diri sendiri dan mengakibatkan sesuatu yang kezaliman yang kekal pada manusia tu, itu lagi bahaya. Jadi taubatlah siapa-siapa yang dah buat. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.